Biar pi. Oh, besar. Oh, ada. Oh, kesak. Oh, kesak ni kesak. Oh, ni kesak, geng. Oh, ni kesak. Di sini bahaya, geng. Memang bahaya sangat-sangat, geng. Memang bahaya sangat-sangat di sini, geng. Oh, dia pergi jauh ke ya. Dolphin dah pergi jauh ke ya. Wah, ada. Wah, alhamdulillah. Wah. Okay, geng. Dia dah sampai. Cikgu yang tengah solat ni. Sayang. So, kita belum lagi nak buat persiapan dulu, geng. Ayak lawa elok. Ada sambaran-sambaran padu. InsyaAllah rezeki dah layak ni, kita tak boleh expect ni. Kita tak boleh nak menjangkakan. So, andai kata kalau rezeki Allah tu sudah tertulis untuk kami dua ni hari, InsyaAllah geng, jangan-jangan salah alamat. Beg sentiasa kena tutup lah. Siang-siang pun dia main juga lah cikgu. Tu lah. Hijau, banyak hijau lah. Tengok. Banyak hijau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, geng. Welcome back to Shadow Anglers. Alhamdulillah aku dah sampai dekat spot. Berkesempatan turun mengai, geng. Teknik aku first ini kali 100% untuk casting lah. Okey, casting. Kita tengoklah species palaji, GT ke, alu-alu ke, ikan talang ke, ebek ke. Tengoklah mana yang sangkut, kita anggap itu rezeki, geng. Dah lama sangat aku tak menebing berkunjung di tempat Cikgu Wan Striker, geng. Kita tengoklah, mana tahu kalau ada rezeki, kan. So, kumpul aku bersama Inari di tempat Cikgu Wan Striker di sebelah sini bersama dengan aku, geng. Sebelah ni, geng. Di tengah set up, geng. Cikgu Wan Striker, geng. Bersama dengan saya di Pulau Rimau. Yeah, untuk apa? Untuk main apa? Untuk kita main casting. Berapa minit? Lebih kurang dalam Cikgu Wan cakap dalam 30 minit aja untuk casting. Tempoh dia tu. Betul lah, Cikgu Wan? Betul. Dalam masa setengah jam saja untuk cari spesies palaji, geng. Tak kisahlah. Ikan GT ke, ikan alu-alu ke, ikan ebek ke, talang ke. Yeah. Mana sempat dia sambat kita punya gawang, itulah target kita, geng. Okey. Jangan lupa, dia, geng. Setengah jam saja dia makan, setengah jam saja. Nah, Cikgu Wan cakap setengah jam saja, geng. Jangan lupa, geng. Like, komen dan subscribe di channel Cikgu Wan Striker, geng. Ya, jom kita beraksi. Harap-harap kita dapat 10 ekor hari ini, geng. Ya, insya-Allah. Insya-Allah. Kalau rezeki Allah tak pernah selamat. Betul, Cikgu Wan? Betul. So, untuk setup aku untuk casting macam biasalah. Apa sedia maklum, aku kebanyakan kalau aku main teknik casting ni aku akan menggunakan Real BC, full set Team Seahawk. Okay, so stay tune, kita tengok menjadi tak menjadi ini hari, sama ada menggasak tak menggasak. Okay, aku menggunakan Real BC, full set Team Seahawk. Okay, Real BC Zion 103 HSL. Okay, aku pair dengan Rod Ryoku. Okay, aku menggunakan Mainline Seahawk Bass Hunter, pairkan dengan Leader Absorber 100% fluorocarbon. Okay, umpan gewang lah. Okay, menggunakan Mino. Lebih kurang dalam 6 gram ataupun 7 gram macam tu lah. Kita tengok, jadi kita jadi, okay. Sambil-sambil nak minum ayak dulu lagi. Sekarang kita menunggu Cikgu Wan tengah pambut. Cikgu buat terus buat bottom lah. Aku mau letak bottom. Kalau Cikgu Wan cakap buat bottom, kita pun terus buka untuk bottom juga lah. Tembak terus. Di sini saja, geng. Cikgu Wan cakap. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Baling yang pertama, geng. Harap ada, geng.
dengan seterusnya geng. Gua aja kak, jangan balik jojo. Tu kita kena ikut lah. Ah, oh, gua dah strike geng. Oh, gua dah strike geng. Gua dah strike geng. Aku baru nak cakap. Oh, dia tu dia. Kasar, kasar ni. Kau tengok, tak rumah. Tak rumah, ada same tamu. Pergi cikgu. Kasak tak? Oh, kasak. Ui, kasak. Alhamdulillah, geng. Oh, betul lah cikgu Wah cakap. Depan ni saja ada makan. Wah. Aduh, kasih pas lah kali. Boleh sem tamu, geng. Tadi ya? Oh, lama kasak, geng. Aduh lah. Baik lah. Mantap lah. Tuan rumah, geng. Tuan rumah. Kasih pas lagi sekali lah. Menjadi ada sini aku balik jauh. Wah, alhamdulillah. Wah, fuh, kesak geng, fuh. Wah. Alhamdulillah. Yes, yes. Wah. Fuh, kesak geng. Alhamdulillah, depan ni betul cikgu cakap. Fuh, depan ni. Fuh, dia baru padu geng. Fuh. Alhamdulillah. Wah, DT lagi geng, DT. Alhamdulillah. Allah. Tak jatuh kan? Sangat. Wah, kemudian agak lepas. Oi, tangan aku luka ni. Mana? Macam apa? Ni tajam dia punya ekor itu. Ses besar kau. Alhamdulillah geng. Lesen geng. Mantap lah cikgu Wan. Terima kasih banyak lah. Wah, baik geng. Fuh. Padu. Memang padu lah GT geng. Fuh. Wah. Berbalik geng. Berbalik. Kasih kali lah. Kali lagi. Mantap. Yes. Ya. Jaya. Ya. Alhamdulillah besar geng. Ini sekilo ni geng. Ini sekilo dah ni. Wah. Wah, pusat Seahawk geng. Zion, Ryoku geng. Mantap. Titik on kasih geng. Ah. Mantap. Ah. Baik lah. Eh, kau buat apa itu? Dah. Oh, ada. Wah. Apa tu, baby? Pelanggan kedua. Oh. Oi. Baby, geng. Mantap lah, cikgu Wan. Bam! Baby, geng. Nampak padu lah. Serah. Ha?
pelaju. Road. Awak. Road kau punya rail pelaju. Laju apa tu? Okey, karang laju sikit. Baru dia sambar tu. Oh, okey 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 okey. Dia tak boleh, tak boleh, tak boleh slow lah. Faham, faham, faham. Pakai mask jauh. Ringan. Ah, dia pijau okey ya. Dolphin dah pijau okey ya. Wah, wah, ada, ada, ada. Wah, alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah, geng. Wah. Wah, yes. Yes. Alhamdulillah, tak besar mana. Okay. Dah lah duk cakap dolphin dah pijau. Alhamdulillah, geng. Oh, oh, sabar, 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 sabar. Mana cikgu? Terbaik. Mantap. Oh. Thank you for the fight. Alhamdulillah. Terbaik. Oh. Tu kata nama rezeki, geng. Alhamdulillah. Woo, 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 woo. Ah, kalau macam ni pasti geng. Kalau hangpa nak main mengai di kawasan sini geng, untuk pengetahuan hangpa lah. Di sini bahaya geng. Memang bahaya sangat-sangat geng. Memang bahaya sangat-sangat di sini geng. Sebab dia ada satu makhluk geng. Ada satu makhluk memang tak takut dengan orang geng. Tengah mengai pun kalau hampa tak betul-betul matang peliak tu, memang hampa akan diganggu dengan dia geng. Memang akan diganggu dengan dia kalau kawasan sini geng. Dan aku juga difahamkan oleh cikgu Wan Striker, di sini tempat sini memang makhluk ni memang tak takut dengan orang geng. Sebilang masa geng, sebilang masa kita kena tengok keliling geng. Sebab di sini memang ada makhluk yang amat-amat berbahaya geng. Untuk hampa lebih mendekati apakah makhluk itu geng, hampa boleh tengok balik video video klip ni geng. Okey geng, untuk pengetahuan hampa, di sini di sebelah waktu malam lah. Di sebelah waktu malam, di ketika Cikgu Wan Striker datang berkumpul dengan sahabat dia mancing di tempat kepulauan harimau ni. Kita tengok tu geng, seekor babi geng, besar. Ini babi hutamnya geng. Bukan apa geng, memang dia aku tak dapat nak bayangkan lah. Kau tengok besar geng, bukan seekor geng. Okay, dan kemudian pula geng, ini di sebelah siang. Di sebelah siang pun dia tak takut geng. Memang dia tak takut sangat-sangat dengan kehadiran manusia geng. So apa boleh tengok lah. Bukan seekor dan bukan dua ekor, melebihi 3 ekor geng. Dan besar-besar juga geng. Memang besar geng. So apa boleh bayangkan, di sebelah siang pun dia tak takut dengan kita geng. Apatah lagi di sebelah malam geng. Ha kan? Apatah lagi sebelah malam. Macam aku pertontonkan ke hangpa, itulah makhluk dia geng. Kinzir geng, ataupun dalam bahasa kesat dia babi geng. Oh, memang makhluk ni memang dia tak takut dengan orang geng. Duduk di bawah sana geng, dia boleh main kat sini geng. Dia boleh main kat Cikgu Wan Striker geng. Tapi time tu aku tak ada lah berkompak dengan Cikgu Wan Striker. Aku nak cakap dengan apa, memang dia tak takut dengan kita geng. So apa kena berhati-hati. Aku nak nasihatkan apa kena berhati-hati. Especially waktu siang pun dia main, waktu malam pun dia main geng. So kena hati-hatilah barang-barang yang apa letak tu, kena berhati-hati. Sentiasa tertutup. Dan mata tu kena liat geng, kena tengok dengan dia. Kena rajin tengok lah, mata tu kena liat. Besar geng, bukan kata kecil geng. Kalau kecil tu boleh lagi. Dan pula bukan kata sekok geng, 2-3 ekok geng mai. Aku boleh menjangkakan. Dan dia tak teragak-agak untuk menyerang kita geng. Babi hutan ni geng, babi hutan ni dia tak macam dengan babi kita ternak.
dia tak sama, geng. Babi hutan ni dia memang tak takut. Jadinya dia boleh perlakukan di luar kotak pemikiran manusia, geng. Tak mustahil, geng. Dia boleh main serang kita, geng. Kita duduk tengah, duduk casting. Mata kita duduk 100% tengok ke laut. Dalam masa sama, tiba-tiba dia main serondoi belakang, geng. Ha, haban. Kalau dia serondoi tak apa, geng. Dia tokak kaki, ha, haban lah. Nak kena satu hal pula, nak kena pergi cari tanah bagi sahabatku yang Muslim, nak kena samak pula kan. Kalau bagi sahabat yang non-Muslim, sahabatku yang beragama non-Muslim, mungkin adat diorang lah. Tapi kalau yang bagi sahabatku yang Muslim, kalau kena dengan babi hutan, geng, kena tokak kat rekah kat kaki ke apa-apa. Sudah semestinya kita kena samak, geng. Dah satu hal pula, geng. Jadinya, menasihati diri aku juga sebab aku pun pertama kali mengair dekat Pulau Harimau ni. Dan aku difahami juga oleh Cikgu Wan. Berhati-hati. Dalam masa sama kita duduk tengah mancing, mata kita kena liat. Kita kena tengok belakang kita kalau ada-ada makhluk bernama babi tu, geng. So, sedikit sebanyak nasihat aku kepada hampa semua. Aku harap menjadi satu manfaat kepada hampa di dalam episod ini kali, geng. Okey? Oi, kotak. Kotak ni. Oh. Wah. Ui, sangkut aku. Sangkut. Oh, keluar. Ya. Yeah.